Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat YouTube. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024, channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3. Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lebih 35 menit ya, hampir adzan asar. Seperti inilah update terbaru pembangunan Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat di depan ada 3 unit eksa, kemudian beberapa unit dump truck. Lokasi ini berada di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tadi siang kita sudah menyaksikan update terbaru seputar perbaikan longsor Tol Bocimi tahap 2 ya di KM 64. Dan di sore hari ini channel YouTube Edward Widodo kembali update seputar progres Tol Bocimi tahap 3. Seperti ini aktivitas yang sedang dikerjakan. Dan kita lanjut lagi ke depan sana ya. Seperti inilah kondisi main road Tol Bocimi tahap 3 dan arah ke depan sana menuju Sukabumi Sobat YouTube. Sudah terlihat area main road yang sudah mulai dilakukan pemadatan ya, yang berwarna putih di depan sana. Jadi itu bukan beton Sobat YouTube. Oke, seperti ini penampakannya. Dan kita lanjut terus ke depan sana ya. Mudah-mudahan bisa sampai menuju kawasan Desa Cisarua. Seperti inilah pantauan udara Tol Bocimi tahap 3. Ini sore hari ini angin cukup kencang Sobat YouTube. Nah, terlihat ya di depan kawasan dari Kampung Cibodas, Desa Cisarua. Oke, coba kita zoom. Mudah-mudahan hasil zoomnya aman ya. Nah, seperti ini kondisi di kawasan Kampung Cibodas, Desa Cisarua. Dan setelah Cibodas yaitu kawasan Kampung Wanamukti, kemudian Kubang, Cicangkore, dan terakhir ke atasnya yaitu Jelagong Nagrak ya. Nah, di atas sana kawasan Jelagong Nagrak. Ini kondisi anginnya sangat-sangat kencang Sobat YouTube. Untuk kawasan Cibodas
ratapan Sungai Cibodas. Tersisa satu kren ya. Seperti ini penampakan dari jalan tol Bocimi tahap 3. Dan sekarang kita akan update di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3, tepatnya berada di Desa Munjul. Seperti inilah area main roadnya. Alhamdulillah di sore hari ini gimbal aman terkendali ya. Seperti ini kondisinya sobat YouTube. Dan ini dia lokasi dari jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3. Dan nampaknya ini sedang ada pembetonan ya. Seperti ini kondisinya sobat itu. Dan di depan sana kawasan simpang susun. Lihat, sudah banyak ditumpukan girder. Oke, sudah terlihat pembetonan ya untuk yang jembatan.
Nah, ini abutmen. Oke, untuk perkembangannya sudah sangat signifikan sobat YouTube. Di kawasan jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3 ini ya. Di sini ada dua truk mixer. Seperti ini penampakannya.
Oke sobat YouTube, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres tol Bocimi tahap 3 di kawasan Desa Munjul dan Desa Cisarua Nagrak. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.